Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di podcast Aldermin. Kali ini di Ngolah, ngobrol asik pulang sekolah. Di sini aku Sonya sebagai MC dan saya Ryan sebagai MC juga. Dan di sini ada bintang tamu kita yaitu Kak Gita. Hai. Dan Kak Fahmi. Nah, oke, di podcast kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng Kak Fahmi dan Kak Gita nih. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Kak, kalau misalnya dilihat nih dari akademik, dari dulu Kak Jatin kan selalu mendominasi nilai terbaik di kelasnya. Waktu itu emang obsesi atau Kak Jatin ini tipe orang yang serius suka belajar? Kalau aku obsesi juga ada, serius belajar juga ada. Karena obsesi aku sebenarnya obsesinya tuh kayak aku pengen ngasih diri aku sendiri aja sih. Kayak yang satu itu sebuah kelamaan, jadi aku ya punya obsesi juga. Terus serius belajar ya serius, karena aku suka belajar juga. Oke, yang kedua ini buat Kak Fahmi nih. Kak Fahmi kan juga orang kita ada nih. Kak Fahmi ini unik. Apanya unik? Karena ada beberapa teman dan guru kan hari ini ditanya waktu kelas 7 suka bawa buku bacaan, selalu membaca waktu di jam kosong atau istirahat. Itu hobi kakak atau memang kakak suka koleksi buku? Contohnya kayak dulu sering baca buku IPA kelas 7 juga, karena di buku IPA kelas 7 itu banyak kayak percobaan-percobaan kimia, terus menarik aja gitu buat dilihat. Terus pas mau dicoba di rumah, keren aja gitu. Makanya pengen nyoba. Nah gitu guys. Oh, berarti kalau misalkan dari situ apa yang tertarik dari buku-bukunya itu? Apa yang contohnya? Ya percobaan-percobaan yang ada di buku itu. Oh. Ya apa yang berhasil gitu dari buku? Pernah lah dicoba. Seperti eksperimen seperti itu. Iya. Awalnya cuman ngeliat sinematografi di YouTube, kayak contohnya Agung Hafsa, Arto Dito, gitu-gitu lah. Terus mulai tertarik sama di bidang kamera, sama editing dikit-dikit. Terus saya tekunin, awal-awal di sinematografi jelek, saya masukin YouTube dulu. Terus pas lihat, waduh begini. Ya itulah awalnya bisa berhubungin di bidang kamera. Banyak sih, saya ngeliat YouTuber yang sering buat konten editing sinematografi di YouTube yang saya tadi sebutin, Arto Dito, terus Agung Hafsa, terus Aubrey Sabita, itu semua pengen saya tiru. Jadi setiap mereka upload video, konsepnya tuh saya ingat, terus saya pengen bikin video kayak gitu juga. Tapi bagus juga sih.
Spesial. Keren. Boleh gak nih ngasih pesan-pesan buat adik kelas yang mau melaksanakan ujian kenaikan kelas? Semangat, kayak nilai yang baik. Semangat aja sih, biar bisa naik kelas daripada tinggal kelas.